Daihatsu is excited about the future of badminton in Indonesia. We hope that this tournament will be an inspiration for everyone, encouraging more talents to rise up and shine. To kick off this press conference, I would like to firstly introduce our honorable VIPs. Let us welcome and please give a warm applause to Mr. Agung Firman Sampurna, Chairman of Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI. Boleh kita berikan tepuk tangan, selamat pagi Bapak. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Mr. Arman Darmaji, Chairman of Organizing Committee of Daihatsu Indonesia Masters 2023. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Ibu Sri Agung Handayani, Marketing Director of PT Astra Daihatsu Motor AGM. Selamat datang Ibu. And also we are welcoming Mr. Masato Harada, Marketing Director of PT Astra Daihatsu Motor AGM. And Mr. Toru Taniguchi, Corporation Planning and Communication Director of PT Astra Daihatsu Motor AGM. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk para VIPs yang sudah bergabung bersama kita di panggung. Over the years, the world has seen and experienced the amazing standard of Indonesian badminton thanks to the recent achievements of our national shuttlers. Their awesome display of talent, zeal, sportsmanship, and also patriotism have endeared the hearts of many and will never be forgotten. Over the past few years, we have been truly fortunate for the generous contribution and commitment from PBSI and Daihatsu in making the Indonesian Masters an exciting and memorable sporting event for our nation. And here we are today to officiate another exciting year of partnership between Daihatsu and PBSI. And now, ladies and gentlemen, we'd like to invite Mr. Agung Firman Sampurna, the chairman of PBSI, for a welcoming speech. Silakan Bapak. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya dalam kesempatan ini menyapa tamu-tamu yang hadir. Yang pertama tentunya Ibu Sri Agung Handayani beserta rombongan. Ada Masato Haradasan dan Taniguchi-san, maaf kalau salah menyebut nama, dan teman-teman dari Daihatsu, kemudian dari PBSI hadir bersama-sama dengan kami, ada Pak Alex Tirta dan kemudian ada Pak Arman Gulaji. Para atlet yang saya banggakan hadir bersama-sama dengan kita di sini ada Kevin, Markus dan juga ada Chico serta teman-teman pers yang saya sayangi. Teman-teman sekalian, saya singkat saja menyampaikan bahwa kita akan segera kembali menyelenggarakan salah satu event bulu tangkis internasional di Indonesia yang paling ditunggu-tunggu dan penting untuk disampaikan bahwa tahun 2023 Indonesia Master dan Indonesia pun tidak disatukan, tapi dikembalikan lagi waktunya di mana penyelenggaraan Indonesia Master itu akan dilaksanakan dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 dan rencananya untuk Indonesia Open akan diselenggarakan pada bulan Juli. Ini mengingat bahwasanya kita sudah mulai dapat menyelenggarakan event olahraga dengan menghadirkan penonton seperti yang selama ini kita laksanakan dan kita harapkan bersama. Kemudian seperti tahun-tahun sebelumnya, Daihatsu Indonesia Master merupakan bagian dari HSBC BWF World Tours Super 500. Jadi ini adalah BWF Super 500, di mana setelah tahun 2021 dan 2022 digelar pada bulan Desember dan Juni,
karena pembatasan yang disebabkan oleh COVID-19 pada tahun 2023 Daihatsu Indonesia Master kembali digelar pada bulan Januari seperti yang telah tadi saya jelaskan sebagai rangkaian pembuka turnamen bulu tangkis di tanah air. Kemudian turnamen ini menjanjikan hadiah total sebesar $420,000. Nah, selain itu ada 9.200 poin ranking yang akan didapat para peserta yang tentunya sukses menjadi juara. Nah, sebagai salah satu host turnamen bulu tangkis terbaik dunia, kami juga mengundang ya pemain-pemain top di seluruh dunia untuk hadir di dalam event ini, event Daihatsu Indonesia Master, di mana Indonesia juga akan menghadirkan pemain-pemain topnya yang hadir hari ini antara lain bersama-sama dengan kita ada Kevin Sanjaya Sukomulyo dan Markus Gideon dan kemudian ada Chico Aurawardoyo. Kemudian kami juga menyampaikan sampai dengan saat ini itu sudah ada 22 negara yang telah mendaftarkan diri untuk ikut serta. Jadi sampai dengan saat ini dan pendaftaran akan terus dibuka sampai dengan ditutup pada tanggal 13 Desember 2022. Dari komitmen yang masuk kepada kami, kurang lebih diperkirakan akan diikuti oleh kurang lebih 30 negara. Ya. Kemudian ajang ini selain juga merupakan salah satu turnamen bulu tangkis yang paling kita tunggu-tunggu, juga merupakan satu perhelatan sebagai pemanasan ya, dan akan menjadi tolok ukur menjelang kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Olimpiade Paris 2024 yang akan mulai berlangsung pada bulan April tahun mendatang, jadi April 2023 yang akan datang. Jadi masuk ke sini dan ini kita sudah mulai lihat kira-kira gimana nih warming up kesiapan para atlet-atlet yang akan berlaga di Olimpiade 2024 di Paris tersebut. Kemudian animo masyarakat sudah barang tentu akan sangat besar karena akan kita selenggarakan di Istora. Teman-teman pasti tahu karena Istora Senayan adalah tempat di mana penyelenggaraan event badminton yang hype-nya paling besar, animonya paling besar. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga salah satu yang paling besar, paling menarik di seluruh dunia. Dalam kesempatan ini perkenankan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Daihatsu yang terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan olahraga bulu tangkis dunia khususnya di Indonesia. Dan sebagai informasi ini merupakan kerjasama kami yang keenam ya antara PBSI dengan Daihatsu. Dan kita berharap agar kerjasama ini dapat terus dilanjutkan di tahun-tahun yang akan datang dan memberikan manfaat yang optimal baik bagi kami, bagi Daihatsu, bagi bulu tangkis maupun pengembangan olahraga di Indonesia pada umumnya. Terakhir, kami ingin sampaikan bahwasanya kepada khusus ini kepada badminton lovers bahwa penyelenggaraan Daihatsu Indonesia Master ini akan ditayangkan langsung oleh MNC Media. Jadi jangan khawatir teman-teman semua badminton lovers seluruh Indonesia dapat menonton tayangan langsungnya dari MNC Media. Tidak hanya satu lapangan tetapi dua lapangan secara live. Ini juga menjadi sesuatu yang akan kita dorong sehingga badminton lovers dapat menikmati lebih banyak pilihan melihat bagaimana para atlet-atlet kesayangannya berlaga. Dan saya pastikan agar ini betul-betul dapat langsung karena saya juga adalah komisaris MNC. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ini semua dan kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu yang baru di sini. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan sebagai pembuka. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.